Baik, terima kasih rakan menyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pelaksanaan pelbagai program bersama komuniti setempat ke satu usaha bagi mengukuhkan perpaduan kerjasama hormat menghormati antara satu sama lain. Ini termasuklah program yang dilaksanakan di Kampung Titik Tok Bandar ini. Baik, bagi berkongsi mengenai program yang dilaksanakan oleh Persatuan Penduduk Kampung Titik Tok Bandar, bersama saya itu Cikgu Muhammad bin Daru. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Cikgu boleh terangkan mengenai program bersama penduduk di Kampung Titik Tok Bandar ini. Okey, pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada PRTM. Program ini melibatkan komuniti kampung setempat di mana kita diberi geran oleh pertubuhan untuk melaksanakan setiap program. Jadi kami bagi pihak Persatuan Kampung Titik Tok Bandar mengambil inisiatif mengadakan program bersama Bomba dan Penyelamat Negeri Polis, Kementerian Kesihatan, dan kita dibantu juga oleh Persatuan Motor Lasak Perlis. Jadi kita benda ni tak amat penting sebab untuk memberi pengetahuan kepada komuniti tentang bahayanya kebakaran, denggi, sebab benda ni akan melibatkan orang kampung. Jadi saya dan AJK semua mengambil inisiatif melaksanakan. Kami cuma melaksanakan tugas ataupun peruntukan yang diberi, dan alhamdulillah benda ini berjalan dengan lancar dan sambutan amat-amat menggalakkanlah bagi persatuan kami. Okay, sekarang ini pelbagai program dilaksanakan di Kampung Titik Tok Bandar. Okay, bagaimana pelibatan masyarakat dengan program-program yang dilaksanakan sebelum ini? Untuk pelibatan penduduk kampung, jadi memang menggalakkan banyak program yang kami laksanakan seperti Suka Nikah, Pukotor Royong. Permintaan daripada penduduk kampung tu untuk melaksanakan lagi program-program di masa depan makin menggalakkan. Jadi insyaAllah kita bagi pihak persatuan akan cuba mencari peruntukan daripada kerajaan untuk kita laksanakan program-program, dan kita pun bercadang mungkin insyaAllah kita akan adakan beberapa program di sampai hujung tahun ini. Cikgu, baik, bagi memang ini cerita pagi dari Perih ini, mungkin harapan cikgu sendirilah tentang pelaksanaan program selepas ini. Mungkin di tahun baru ini mungkin lebih banyak program yang akan dilaksanakan di Kampung Titik Tok Bandar. InsyaAllah, harapan saya moga peruntukanlah, yang penting peruntukanlah. Peruntukan di bawah kerajaan mana dapat membantu persatuan untuk menggerakkan dengan lebih aktif lagi. Sebab kita memenangkan, kalau nak cari peruntukan sendiri memang tak termampu. Jadi kita berharap pihak kerajaan, pihak yang berwajiblah membantu. Dan kita akan join bersama-sama dengan berbagai agensi untuk melaksanakan berbagai program di kampung ini. InsyaAllah. Baik, terima kasih cikgu. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada pihak ATM. Baik, itu saya yang dapat saya kongsikan mengenai program bersama Persatuan Penduduk Kampung Titik Tok Bandar ini. Semoga program yang dilaksanakan ini terus mendapat sokongan masyarakat setempat. Baik, itu saya yang dapat saya kongsikan. Kembali bersama rakan menyampai di Angkasa Puri.